Fakta ketiga adalah pemenang ini menggosok hanya seperempat dari kode ya guys, tidak full. Biasa kita gosok seperempat kan sudah bisa langsung muncul nomor undian guys kan. Jadi enggak menggosok sampai full guys. Jadi enggak usah gosok sampai jadi gosok abu guys. Pokoknya kamu gosok seperlunya saja. Kalau memang hoki ya terpilih guys. Karena memang enggak ada trik ya guys. Hello guys, welcome to God Eat Channel. Di video kali ini kita akan bongkar rahasia menang gosok-gosok atau kode kalap atau mau dikode Bukalapak. Tips and trick yang dibagikan di video kali ini guys itu berdasarkan pengalaman dari pemenang gosok-gosok Samsung S10e 128GB yang telah berhasil memenangkan produk di Bukalapak. Penasaran guys dengan videonya? Pastikan kamu subscribe channel ini guys dan nyalakan loncengnya, dan jangan lupa guys follow Instagram kami untuk mengetahui informasi terbaru seputar program promo di channel ini. Dan dukung kami guys menuju 100.000 subscribers dan menjadikan channel Gaib menjadi channel pemburu promo pertama di Indonesia yang mencapai angka tersebut. Jika sudah, mari kita lanjutkan videonya. Semua barang hasil undian dan flash sale yang telah kami dapatkan akan kami jual di toko online kami yang ada di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan Lazada. Bagi berminat guys, silakan check out langsung di toko kami atau kalian boleh kunjungi dulu guys toko kami, link di deskripsi ya guys. Dapatkan 50% untuk biaya pendaftaran khusus untuk murid baru di kursus komputer Thousands Good di kelas online-nya. Pastikan kamu daftar guys, karena terbatas hanya untuk 50 siswa saja. Kita akan mulai dengan 5 fakta dari pemenang ini guys. Yang pertama adalah akun asli dan bergabung dari tahun 2017. Jadi kalau kita cek baik-baik guys, rata-rata pemenang yang saya tanya itu di pemenang gosok-gosok ini guys, mereka termasuk akun lama guys ya. Bukan akun baru yang dibuat habis itu menang gosok-gosok. Jarang seperti itu. Jadi kalau kamu ingin memenangkan undian di gosok-gosok, pastikan gunakan akun yang lama guys dan akun yang asli. Fakta kedua adalah tidak menggosok setiap hari ataupun setiap sesi. Jadi kalau biasanya kalau kita screenshot di internet guys, menggosok setiap jam, setiap sesi, setiap menit, bahkan tidak pernah terpilih guys. Ya karena kamu bukan akun yang lama guys. Kalau kamu membuat akun baru, ya digunakan untuk menuyul guys ya, kita istilahnya menuyul. Dan kamu setiap hari menggosok-gosok, kamu gak bakal menang guys. Karena kuncinya bukan menggosok setiap hari ataupun setiap sesi. Tetapi kuncinya adalah akunmu harus akun yang real atau akun yang asli. Fakta ketiga adalah pemenang ini menggosok hanya seperempat dari kode ya guys, tidak full. Biasanya kita gosok seperempat kan sudah bisa langsung muncul nomor undian guys kan. Jadi gak menggosok sampai full guys. Jadi gak usah gosok sampai jadi gosok abu guys. Pokoknya kamu gosok seperlunya saja. Kalau memang hoki ya terpilih guys. Karena memang gak ada trik ya guys. Fakta yang keempat adalah pernah menang serbu-seru di akun yang sama. Jadi pemenang ini menang dulu serbu-seru, kemudian menang gosok-gosok guys. Kalau kalian punya akun yang sudah kalian gak pakai guys yang menang serbu-seru, dan kalian coba lagi guys untuk bermain serbu-seru dan berharap menang, coba deh kalian tes main gosok-gosok menggunakan akun yang sama. Mana tahu guys akun kalian yang lama itu hoki dan terpilih guys. Fakta yang kelima adalah akun ini sering aktif dan berbelanja di Bukalapak. Jadi dia termasuk pengguna setia Bukalapak guys dan sudah menggunakan Bukalapak sejak tahun 2017. Ya wajar guys terpilih guys kan. Jadi usahakan guys kamu memang setia di aplikasi Bukalapak dan sering belanja dan sering transaksi kalau mau menang undian seperti gosok-gosok. Berikut adalah tips dari pemenang Samsung S10e guys. Yang pertama adalah pastikan akun kamu sudah verified guys, kalau bisa memang sudah diverifikasi KTP supaya aman guys. Yang kedua guys, rajin ikutan setiap sesi. Biarmu setiap sesi gak menjadi menang, tapi ikutan setiap sesi bisa menambah kesempatan untuk nomor undian. Apalagi akun kamu sudah real guys ya. Dan yang ketiga adalah gunakan hanya satu akun guys. Ingat jangan gunakan lebih dari satu akun, apalagi membuat akun baru untuk ikut gosok-gosok. Bakal tidak bisa menang guys. Karena yang dipilih oleh Bukalapak itu adalah akun lama dan akun yang sudah memang setia dengan aplikasi Bukalapak, bukan akun baru guys ya, bukan akun asal-asalan. Yang keempat adalah jangan berharap menang guys. Ya namanya undian guys, ini kan undian guys, faktor hoki menentukan. Gak usah berharap menang, apalagi gosoknya itu sampai gak berhenti guys. Untuk bagian kelima guys, bagi yang sudah terpilih guys, banyak pengalaman tuh dikirim oleh Bukalapak lama sekali. Jadi kalau kamu terpilih di gosok-gosok ini, ya sabar aja guys, vouchernya mungkin butuh waktu bisa berminggu-minggu. Jadi kalian harus menunggu dan bersabar. Oke guys, video ini dibuat berdasarkan permintaan dari salah satu penonton kita guys. Sebenarnya banyak juga yang minta guys ya.
Jadi kita buatkan kontennya, kita cari pemenangnya. Kebetulan saya kenal pemenang ini guys, jadi saya tanyakan langsung jawabannya. Dan berdasarkan data-data dari pemenang yang saya kumpulkan. Jadi kalian bisa jadi referensi guys, kalau mau menang gosok-gosok itu seperti apa. Tapi saran saya guys, kalau memang kita main undian guys, jangan terlalu berharap. Terutama gosok-gosok ini, apalagi pengumuman itu lama sekali guys ya. Hanya dicari satu pemenang per hari, kayaknya susah banget deh. Jadi cari aja yang pasti-pasti, ikutin flash sale atau semacamnya. Like jika suka dengan video ini, komentar di bawah guys. Jika masih ada pertanyaan atau ingin membuat konten apa tentang seputar Bukalapak yang ingin kalian tanyakan di video kali ini. See you on our next videos. Bye-bye.